bro-bros. Masih di SNEAKICKS. Another crazy collection. Oke, di sini series my collection, dimana gue akan kasih liat lo semua koleksi-koleksi sneakers gue. Dan bam, another Gundam collab Reebok Ventilator. Dan kali ini MS-06 Zaku 2 Red Comet. Oke, MS-06S Zaku 2 Red Comet. Oke, basically Zaku pada saat dia keluar warnanya nggak kayak gini, dia nggak merah. Tapi warna Zaku yang merah cuman yang dipilot oleh Char. Geek ya? Ya emang, karena gue suka banget Gundam. Dan kalian harus nonton itu, Gundam itu adalah kelihatannya aja anak-anak, tapi ceritanya berat, serius, ceritanya berat banget. Hah, the best lah pokoknya tuh. Jepang tuh kalau buat sesuatu, entah kenapa Indonesia tuh ketinggalan banget ya. But anyway, ini sepatunya. Sama seperti yang series Gundam di video lain, ini Reebok Ventilator. Kalian bisa lihat jari gue kan, ya. Kalian juga bisa lihat jari gue di sebelah sini. Intinya masih juga ini apa? Ada kayak ventilasi gitu. Dan juga di tangannya ada mukanya si Zaku, Char Zaku lebih tepatnya. Ini bawahnya seperti ini. Lebih oke, yang satu lagi kan warnanya merah banget gitu, jadi kayak sangat striking dan lo bakal bingung itu pakai untuk kemana dan event apa gue bisa pakai gitu kan. Kalau ini warnanya jauh lebih stealthy, walaupun agak masih striking, cuman agak lebih stealthy, masih bisa lo pakai casually. Intinya asal lo dress up dengan pakaian yang warnanya hitam putih aja, ini mungkin cocok. Kalau mau pakai merah juga oke, masih bisa. Nanti yang penting celana lo hitam masih bisa masuk. Talinya pun lace-nya masih reflektif. Masih sama, intinya materialnya sama, cuma beda colorway-nya aja. Terus di insole-nya juga ada mukanya si Zaku, lihat kan? Deng. Ini the best lah, pokoknya serial inilah intinya the best. Entah kenapa gue suka banget. Oke, again gue jadi pilot Gundam. Bukan Gundam sih, kali ini pilot Zaku. Inilah Reebok Ventilator collab dengan Gundam. Zaku 2, on feet now. I'll put you in.